alhamdulillah nggak ada masalah, nggak banyak ngeluh, dinikmatin, seru, dan aku kayak biasa aja gitu, kayak biasa. Itu jadi beban ya, kayak sakit ini sakit itu. Aku sih nggak ada sama sekali. Udah berapa bulan? Tadi soal pakaian tadi, apa dibuka? Gak ada ngidam, gak ada. Tapi jujur, kalau ngidam sebenarnya ngidamnya lebih ke gini ya. Pengen melihat apa? Pengen lihat binatang-binatang lucu gitu, kayak cute. Jadi kalau aku lihat di Instagram tuh pasti liatinnya kucing gitu, anjing, terus binatang-binatang lucu aja. Tapi semuanya protek nggak sih? Banyak sih yang DM, bagi hamil jangan ini. Istighfar, karena itu banyak binatang jelek. No, binatang semua lucu. Aku bilang itu nggak boleh bilang jelek. Jadi menurut aku ya ini buat latihan buat anak aku nanti pas lahir dia akan menjadi penyuka binatang. Tapi kenapa? Aku suka, memang suka ular, dan aku punya pitonku yang bawa python yang kecil itu punyaku. Yang kalau yang gede yang ada di foto itu punya temanku. Jadi bang ngidam ular, namanya ngidam? Yes, aku dari umur 3 bulan udah batasin aktivitas. Ada beberapa nyanyi juga, tapi aku udah nggak mau ambil. Paling promo film kayak ke mall-mall aja. Kalau makanan, jangan makan yang mentah, harus dicuci, yang bersih. Terus kalau makanan, jujur aku apa aja kok makan ya. Yang penting yang bersih dan yang apa ya, yang bersih lah gitu. Jangan yang terlalu banyak dikaleng sama yang mentah aja udah. Kalau support dari suami sendiri bagaimana? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.